ada yang menarik nih dari tampilan New Baleno, kini lebih keren lagi dan fiturnya juga banyak yang baru, kenyamanannya tentu jauh lebih nyaman dari yang sebelumnya. Untuk program promo pembeliannya akan dijelaskan sama sales marketing yang udah berpengalaman banget, sama kita nanti akan review yang terbarunya dari New Baleno ini ada apa aja, tentu langsung ditemani sama Mas Anang ya. Untuk alamat dealernya ada di Suzuki SBTMT Haryono, alamat lengkapnya tentu ada di dalam deskripsi dan juga di slide videonya. Kemudian untuk teman-teman yang mau konsultasi perihal kebutuhan mobil Suzuki-nya, bukan hanya New Baleno aja, semua produk Suzuki mulai dari mobil passenger sampai dengan mobil yang untuk usahanya, mobil niaga, mobil keluarga, dan ada juga si mungil yang lagi trending banget, ada espresso. Teman-teman nanti bisa konsultasikan pemesanannya ke Mas Anang. Nah, Mas Anang, yang terbaru berarti dari New Baleno ini gambarannya seperti apa sih? Oke, untuk yang pertama, kita istilahnya sebagai marketing kita semangat banget, Mas. Ini ada produk baru, tampilannya yang sangat signifikan perbedaannya, tapi masih pakai harga yang lama. Ini Suzuki New Baleno ini istilahnya udah dengan teknologi yang terbaru, Mas. Banyak sekali perbedaannya, nanti kita ulas bareng-bareng, Mas. Itu ada HUD-nya, terus tampilan luar, velgnya, terus kita ada hill-hill controlnya yang dulu belum ada, ada ESP-nya juga, ada lampu deck mileage-nya juga, tapi harganya masih harga lama, Mas. Jadi menarik sekali ya, Mas Anang. Untuk perubahannya, improvement-nya banyak sekali. Banyak sekali perbedaannya. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal program pembeliannya, Mas Anang ya. Program pembeliannya seperti apa, terutama untuk yang mau kredit biar segera memiliki mobil New Baleno-nya ini? Kalau bagi teman-teman yang mau membeli New Baleno, belilah saat ini karena harga kita masih pakai harga lama. Apabila pengen pembelian kredit, cukup nanti kirim dulu untuk KTP, KK, dan NPWP. Saat ini kita ada potongan sampai 20 juta. Bagi teman-teman Baraya yang mau menghubungi Anang secepatnya, kita langsung ada promonya, Mas. Berarti mau cash, mau kredit, kita bantu. Tahapan pertamanya screening dulu ya. Screening di database. Kalau teman-teman database-nya bagus, ini bisa dengan DP yang terjangkau banget, DP ringan ya. Kalau teman-teman aplikasinya minimal, mungkin ada pernah permasalahan angsuran sedikit, tapi masih bisa dibantu. Nah, ini mungkin ada penyesuaian di DP-nya aja. Tapi kita berbicara untuk aplikasi yang bagus dulu ya, teman-teman nih. Untuk aplikasi yang bagus berarti DP-nya di kisaran berapa nih, Mas Anang? DP kita bisa antara 18 jutaan, Mas. 18 jutaan. 18 aja. Jutaan sudah bisa. Yang penting nanti kita datanya bagus. Angsuran sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan. Untuk 5 tahun, 6 tahun enggak. Kita bisa sampai 8 tahun. Oh, berarti 8 tahun sangat terjangkau sekali, sama teman-teman lagi, ya. Apalagi nah, pada bagian depan apa nih yang baru nih, Mas Anang? Kalau untuk bagian lampu depan ini, Mas, ada perbedaannya ya. Kalau yang dulu belum LED bulam, ini ada 3 point juga untuk lampu siangnya. Terus untuk tampilan grillnya, kisi-kisinya juga beda juga ini, Mas. Kayak istilahnya elang atau apa gitu ya depannya. Terus untuk fog lampnya juga udah LED juga. Untuk fog lampnya tambahan lagi kayak bumper depannya. Ini untuk lekukan-tekukannya sama yang dulu signifikan berubah. Untuk tempat fog lampnya juga modelnya udah lumayan modern, Mas, tampilan untuk depannya. Oke, ditambah lagi dengan ornamen chrome, jadi semakin mewah lagi mobil ini. Terus ini lampunya ini juga bisa dibuat otomatis untuk apabila bapak ibu yang parkir di tempat gelap, itu bisa diotomatiskan, apabila dinyalakan dia akan otomatis nyala, Mas, lampu utamanya sekitar 10 detikan. Jadi nanti akan redup sendiri, mati sendiri. Baik yang sudah turun dari mobil, mau meninggalkan mobil, ataupun mau istilahnya ke mobil untuk supaya lihat kita terang jalannya untuk menuju mobil, dia lampunya otomatis bisa nyala.
Oke, okay, tapi sayang saat ini kita belum bisa memperagakannya karena cahayanya. Cahayanya kita terang, enggak. Jadi nanti dibuat kita otomatis. Coba cari komparasi video yang untuk peragaannya ya. Tenang aja. Oke, okay, ini bagian depan udah kita bahas. Mm-hmm. Sampingnya ada perubahan. Sampingnya ada perubahan untuk ground cleaning-nya, Mas. Dia itu kalau untuk saat ini ground cleaning-nya dia lebih tinggi, Mas, dibandingkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan 150. Mm-hmm. Sekarang 160 untuk ground cleaning tingginya. Okay. Kalau untuk bannya masih kita pakai yang ukuran 16. Mm-hmm. Radial 16. Memang untuk segi velgnya kita udah berubah ini tutan colornya. Berarti desain velgnya juga ada perubahan. Udah ada perubahan. Okay. Selain itu juga untuk spionnya kita jadi udah otomatis untuk ngelipat, Mas, kalau apabila kita kunci. Okay. Juga kita nyalakan mesin. Oke, okay, berarti kalau dibuka ngebuka sendiri, kalau kita kunci mobil menutup sendiri. Yeah. Atau folding berarti ya. Mm-hmm. Oh, ini juga sudah ada smart entry. Smart entry. Okay. Kita ada 3 titik yang masih ada depan. 2 belakang 1 terus kita ternyata sampai belakang ada. Belakang ada yang untuk pintu. Okay. Paling belakang bagasi. Bagasi ya. 1. Okay. Jadi 3. Terus kita ada tambahan listnya yang baru ini, Mas. Oke. Okay. Ini kita buat dimensi ini seperti istilahnya untuk menerpa angin lebih. Jadi untuk larinya lebih kencang. Lebih bagus ya. Lebih okay. Bagus. Bagian belakang ada perubahan enggak nih? Belakang ketara banget untuk belakang. Okay. Perbedaannya, Mas. Di jadi belakang. Kalau dulu tekukan yang belakang itu agak orang bilang agak aneh, sekarang udah kelihatan kayak mobil Eropa ini. Okay. Untuk tekukan belakangnya, modelnya juga kita kalau yang dulu agak-agak nyelongat depannya ini sekarang udah rapi kayak bumper belakangnya juga. Sekarang udah ada 4 sensor titik parkir. Terus kita udah ada kamera udah include ya, Mas ya. Kalau yang dulu kan beli sama saya, saya tambahin untuk kameranya. Untuk bagasi masih kayak seperti kemarin bagasinya. Okay. Tapi kita udah ada spoilernya lebih sporty lagi, lebih ya? Sporty lagi. Okay. Kita udah ada model antenanya juga, kita ada agak perubahan perbedaan sedikit. Oke. Okay. Jadi emang perubahannya cukup banyak juga di bagian cukup banyak belakang. Juga dan ini menunjang fitur safety teman-teman ya. Yeah. Apalagi kalau teman-teman yang parkirnya belum terlalu mahir, ini sudah kebantu banget sama 4 titik sensor parkir dan juga kamera mundur ya. Yeah. Nah, yang menarik kan tadi ada di dalam ya. Kita coba kita lihat ya. Nih yang bikin penasaran nih di sini nih, Mas. Siap nih. Kita lihat yang bagian dalamnya seperti apa. Oke. Nah, jadi di bagian dalam ada apa nih yang menarik? Oke. Untuk bagian yang di dalam yang paling signifikan banget perbedaannya, Mas ya, kita kayak di model setir ini. Okay. Kita kalau lihat di depan nih, Mas, kalau untuk khusus pengemudi itu akan melihat kilometer, kecepatan ada di HUD ini. Okay. HUD ini bisa kita setel untuk naik turunnya ada di posisi sebelah kanan, Mas. Kita turun naiknya ada sebelah kanan. Dia naik turunnya kalau mau dilipat juga bisa, kalau istilahnya nggak membutuhkan kita lipat. Oke. Okay. Terus di kemudi ini ada yang baru banget nih, Mas. Hmm? Itu ada cruise control kita. Ada cruise control saat ini? Ada cruise control. Belum ada? Belum ada. Okay. Ini cruise control ini istilahnya untuk bagi para istilahnya pecinta petualangan dengan jarak yang jauh tempuh. Gitu kan capek kakinya, kita aktifin cruise controlnya. Ini minimal kecepatan di angka 43 km per jam, Mas. Oke. Okay. Nah, setelah itu baru bisa di-setel untuk ini. Kalau untuk setirnya kita masih sama, telekosmik juga, tail juga bisa naik turun, masih mundur ya, Mas ya. Oke, okay, jadi ergonomisnya lebih oke lagi. Jadi kalau teman-teman tail aja kan mungkin kurang ya, tapi udah lengkap. Udah lengkap. Bisa, teleskopiknya juga bisa. Jadi penyesuaian ke postur tubuhnya udah lebih fleksibel. Juga kursinya bisa naik turun juga kalau yang ini, Mas. Okay. Terus ini Anang bilang tadi mobil baru, fitur baru, tapi harga masih lama. Contohnya yang dulu, Mas, untuk yang transmisi otomatis belum ada helikontrolnya. Sekarang sudah ada. Yang matic dan manual sekarang udah ada ESP-nya. Kalau yang dulu belum ada, Mas, sekarang udah ada ESP-nya. Jadi teknologi baru yang dimasukkan dengan budget yang lebih, tapi harga masih standar. Okay. Di kelasnya masih tergolong sangat murah lah. Kita ada juga ini pengatur untuk lampunya, naik turunnya lampu. Kalau yang biasa untuk perjalanan jauh yang sepi, kita bisa setel untuk lampunya naik turunnya. Setelah itu terutama perbedaan lagi, Mas, di set audio. Okay. Sama AC-nya kita udah model piano seperti ini, Mas.
Oke, jadi di dalam lebih keren lagi ya. Lebih keren lagi, jadi bikin orang betah. Kayak istilahnya lapisan-lapisan kita dashboard, pintunya juga udah modelnya udah mewah sekali lah. Terus tambahan ada dimensinya ini mas untuk lampu. Kalau yang kemarin kan nggak ada ini mas untuk spion dalam ini supaya kita nggak terlalu silo, lampu kedipan yang dari belakang. Nah, ini dengan teknologi baru harga nggak berubah juga. Menarik ya. Jadi improvement-nya benar-benar banyak sekali. Lumayan signifikan. Harus nyobain datang ke studio SBT yang Daryono untuk benar-benar ngerasain perbedaannya. Apalagi saat berkendara ya. Ya. Oke. Okay. Nah, apalagi nih? Juga ada tambahan lagi airbag-nya ada 6 mas. Oke, okay, berarti ada 6 setir kanan, kiri, bawah, samping sama belakang. Jadi depan 5, belakang 1. Sebelah pintu itu tambahan yang airbag-nya. Oke. Jadi emang benar-benar perubahannya sangat banyak sekali. Di interior tampilannya lebih mewah lagi dengan perpaduan warna. Ini ada warna biru. Ya kelihatannya ya. Biru, kemudian ada grey. Memang ini terlihat mewah sekali untuk mobil New Balenonya, improvement-nya keren sekali. Juga ada tambahan juga yang di belakang. Kalau yang dulu kan AC-nya cuma di belakang mas. Kita nggak pelit-pelit amat nih, AC-nya nggak cuma di belakang. Di samping kita, belakang kita ini juga ada untuk AC-nya ada. Terus tambahan colokan charger juga yang di belakang dipentingin juga. Ada 2 colokan lagi, jadi nggak hanya yang di depan mas. Oke, berarti sekarang AC-nya di depan ada dan di belakang juga ada. Jadi benar-benar ini mobil adem banget ya. Apalagi nih ya, tambahan lagi nih buat ibu-ibu yang suka dandan, ngaca gitu kan. Ini ada lampunya sekarang kan. Kalau yang ini kanan kiri juga ada semua mas. Kalau yang dulu kan belum ada. Kalau sekarang udah ada dua-duanya. Kayaknya ini improvement, ini saran dari pengguna Baleno lama ya. Iya. Jadi benar-benar diperhatikan sekali saran dari konsumennya Suzuki nih. Makasih banyak nih Suzuki ya. Oke, berarti emang benar-benar improvement-nya banyak sekali. Kalau teman-teman pengen ngerasain seberapa nyaman mobil ini dengan improvement-improvement-nya kayak tadi, Hill Start Assist ada ya. Ada. Dan ESP dan masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa test drive langsung bareng Mas Anang ya. Ya. Kalau di bagian belakang nggak terlalu banyak mungkin ya Mas Anang ya? Nggak terlalu banyak tambahan tadi, hanya untuk colokan cas, terus kita ada untuk AC-nya sedikit untuk supaya yang di belakang juga merasa agak dingin juga. Okay. Gitu kan. Kalau yang lainnya sih belum ada. Tuh perubahannya sangat signifikan banget kan mas tadi mas. Untuk mulai dengan harga yang masih sama, tapi perbedaannya sangat menguntungkan. Makanya nyesel bener kalau nggak ngambil ini Baleno ini. Iya. Apalagi sampai belum pernah datang lihat wujud Baleno aslinya ya. Yang penting datang dulu aja, pasti teman-teman langsung tertarik dan jatuh hati pada mobil New Baleno ini. Yeah. Oke, selebihnya teman-teman bisa request test drive ya. Boleh, kapan nanti ada waktunya, boleh nanti. Kita ngobrol-ngobrol lihat unitnya. Kalian nanti kita nunggu mobil test drive-nya juga, Mas. Rencana kan ada nanti bulan depan untuk mobil test drive-nya. Oke. Terima kasih banyak Mas Anang dan teman-teman semuanya, jangan lupa pesan Suzuki ke Mas Anang langsung ya. Lagi ada ini, Mas. Tambahan lagi nih lembaga pembiayaan salah satu yang kerjasama dengan kita, apabila Bapak Ibu pernah pakai dengan jasa mereka. Oke. Itu ada DP-DP kecil, Mas. RO1 berarti. RO1 ya? Itu khusus untuk RO1 itu nanti ada DP-DP minim dan bunganya nggak terlalu mahal kok, Mas. Okay. Bunganya nggak terlalu tinggi, jadi Bapak Ibu bisa nanti milikin New Baleno. Siap. Nah, biasanya di Suzuki selalu ada program yang spesial bagi PNS, BUMN, dan tenaga kesehatan. Tapi tenang, untuk yang bukan dari kalangan itu, ada juga pengusaha atau wira swasta, ini juga selalu ada program spesial. Selalu ada program. Kita bahas dua-duanya ya. Oke, okay, bisa. Seperti apa nih Mas Anang? Khusus untuk PNS, BUMN, itu kita ada promo tetap masih ada tanpa DP. Okay. Kita kasih tanpa DP, prosesnya juga nggak terlalu lama mas untuk yang tanpa DP. Terus kebagi selain PNS maupun BUMN, kita ada bunga 0%. Jadi nggak ada bunganya mas, cuma bayar asuransi dan administrasi aja. Okay. Untuk calon konsumen selain PNS maupun BUMN. Itu juga ada juga yang mau pengen pakai syariah, kita pun bisa. Nah, ada kita ada Adira Syariah, Indomobil Syariah, itu bisa.
buat konsumen yang pengen syariah. Oke, nah menarik sekali tadi ada yang bunga 0%. Ini PNS BUMN bisa, pengusaha wira swasta juga bisa. Nah berarti kalau bunga 0% ini DP-nya kisarannya harus di berapa persen dari harga mobilnya nih? Kalau untuk yang bunga 0% kita ada yang DP 50%-an juga bisa. Okay. Ada jangka waktunya 1 tahun mas. 1 tahun maksimal ya? 1 tahun maksimal. Oke, nanti teman-teman kalau tertarik dengan bunga 0% bisa langsung konsultasikan ke Mas Anang, pasti dikasih hitungan yang terbaik juga. Bahkan kalau teman-teman nih yang PNS dan BUMN pengen cepet, misalnya ya saya nggak usah pakai program itu aja ya yang tanpa DP, tapi kalau pengen yang lebih terjangkau angsurannya pasti dengan DP pasti lebih baik ya. Ya. Karena kalau tanpa DP mungkin ya angsurannya teman-teman semua pasti udah paham ya. Kalau DP kecil pasti angsurannya cukup tinggi, tapi kalau DP-nya agak gede angsuran bisa dikondisikan bisa turun banyak. Ya, jauh. Kemudian benefit yang didapat untuk pembelian New Baleno ini ada apa aja nih Mas Anang? Untuk Bapak Ibu yang pengen tahu benar sih Baleno itu apa sih benefitnya? Kita terutama masalah harga mas, untuk New Baleno ini dibandingkan kompetitor dengan fitur-fitur yang ada di New Baleno lebih jauh menguntungkan. Okay, fitur-fiturnya terbarunya ya. Itu ada di Baleno belum tentu ada di tempat lain. Contohnya kita dengan harga mobil 250 jutaan Bapak Ibu, mobilnya udah airbagnya udah ada 6 mas. Udah ada 6. Okay. Kompetitor kita, tetangga kita pasti harga udah di atas 300 mas. Kita masih di angka 250-an. Di samping itu, ini kita CC-nya mesinnya udah pakai yang 1500, udah terkenal bandelnya mas. Jadi jangan takut untuk perawatannya, karena Suzuki memberikan promo setiap kali servis mas. Setiap kali servis pasti ada promonya, dari kita juga ada untuk potongannya mas. Setiap kali servis konsumen Anang bisa menghubungi, nanti dapat kalau mau servis bisa telepon Anang dulu, nanti Anang bookingin, nanti ada potongannya lagi. Menarik sekali ya, jadi diskonnya bukan hanya di pembelian aja, bahkan sampai pelayanan hingga servisnya juga dikasih diskon ya. Garansinya dapat apa aja nih Mas Anang untuk New Baleno? Kalau untuk garansi kita ada tetap garansi mesin untuk 100.000 mas, 100.000. Terus untuk biaya jasa servisnya kita juga gratis. Okay. Terus bagi teman-teman yang punya New Baleno lama mau tuker boleh, ataupun yang punya mobil merek lain mau trade in juga bisa juga mas. Nanti ngubungin Anang, harga yang terbaik lah. Nah itu bedanya kalau ke Mas Anang, karena udah profesional banget dan pengalamannya udah luas banget, mobil teman-teman bisa dihargain dengan harga yang terbaik ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu misalnya showroomnya nawar di 90 juta untuk mobil lamanya, Mas Anang juga bisa bantuin di 90 juta lebih ya. Ya jadi pastinya teman-teman mobil lamanya bisa dihargain dengan harga yang terbaik, jangan sampai kemurahan, dan bisa dapet New Baleno-nya dengan harga yang terjangkau tentunya. Nah teman-teman gak usah khawatir, karena untuk mobil Suzuki itu banyak. Ada yang mobil untuk usahanya, ada New Carry Pickup ini rajanya ya. Kemudian mobil yang booming banget kemarin di Gias ada Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ya. Nah ini juga wah pemesanannya sampai dengan 1000 pemesanan lebih SPK-nya lebih. Ya. Kemudian, bahkan yang AGS kita udah habis juga mas. Berarti manual, matic, ini pemesanan udah lumayan signifikan banget. Luar karena biasa. Mobil yang murah dengan fitur yang lumayan kayak ada ABS-nya, ada heater-nya, itu udah istilahnya lebih cukup lah untuk keluarga baru. Oke, jadi worth it banget di harga 150 jutaan ya. Kemudian kalau teman-teman pengen mobil keluarga bisa pilih R3, kemudian XL7 kita ada juga. R3 juga ini masih ada yang konvensional untuk teman-teman yang pengen usaha Grab buat narik ya. Bisa nanti bisa banget dibantu tentunya. Kalau teman-teman pengen yang lebih fiturnya lebih kekinian bisa pilih R3 Smart Hybrid ya. Dan tentu kalau teman-teman apapun keperluan mobil Suzuki-nya silahkan konsultasikan ke Mas Anang. Soal hitungan jangan khawatir, dikasih hitungan terbaik termurah se-Jakarta Raya mungkin ya. Kalau yang terutama yang S-Cross mas, yang S-Cross itu aku kalau mau pesan nanti Anang kasih diskon sampai 40 juta. Kalau untuk pembelian kredit bisa sampai 50 juta potongannya. S-Cross. Luar biasa. 2022. Ini mobil premiumnya ya. Iya. Iya, sampai terlupa kan tadi ada Suzuki S-Cross, ternyata teman-teman diskonnya bisa sampai 40-50 jutaan. Iya. Menarik sekali. Jadi benar-benar pelayanan ini luar biasa, mulai dari pembelian, pelayanan sampai dengan servisnya. Servis sampai purna jual. Oke. Monggo kalau yang Bapak Ibu udah bosen sampean mobilnya mau trade in, Mas trade in lagi ganti baru lagi, nanti Anang bantu.
Oke, nah ini mobilnya udah keren banget, tapi diskonnya di berapa nih? Kalau ini Anang kasih untuk pembelian kredit sampai 20-an, Mas. Sampai 20-an? Mm-hmm. Luar biasa, mobil keluaran baru, fitur baru, diskonnya udah kepala dua, menarik banget kan. Ini masih bisa plus, tinggal pokoknya cepetan ya. Aja, soalnya takutnya stoknya nah, habis. Itu dia. Jadi jangan sampai telat booking mobil new Balenonya, karena mobilnya banyak banget diminati. Teman-teman terima kasih banyak, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa referensiin beli mobil Suzuki-nya langsung ke Mas Anang. Sampai jumpa di konten Suzuki SBT MT Haryono yang berikutnya.